gue miring banget gue guys. Wow, enak banget. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Manizar. Ya, jadi ini kita lanjut part 2 aja kali ya guys. Ini kita udah mau gas ya, mau gas reading di dalam kota. Ada Om Deddy Hus dengan Benelli 900-nya ya kan. Assalamualaikum. Andi Adit guys, udah pasti kelan ya. Selebgram YouTuber juga ini. Senior gua guys, senior gua. Kuda besinya MV Agusta luar biasa. Bro Jojo, Om Feb. Ini ada Om Agus ya dari Juragan Helm yang yang pernah ke mama gua ke Cikarang ya. BMW 1000 RR-nya ganteng banget. Ada RC ku nih. Ini idaman banget tuh, ganteng banget dah ini. Ada Pak Dokter saudara gua, asik udah head on. mungkin Cimon gak akan kesampaian moto dinamik guys, kita pasang begini aja kali ya. Wah, R1M. Mantap sekali ya, idaman juga R1M. Udah connect. Ada. Oke, halo. Halo. Kok enggak ada suara lu, Jo? Lagi master gini. Hah. Oke, siap. Ayo. Berada di hadit nih ya, guys ya. Ini senior gua bisa dibilang, guys. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Ada Om Pep dengan ZX10 nya lama tak bersua. Kita gaskan. Bismillahirrahmanirrahim guys. Ngeri. Seperti biasa, kita di sini berbaris dulu ya. Ya, nunggu-nunggu di foto ganteng dulu ya kan. Wih, abang gua cendol hijaunya ya. Suaranya udah bacot, kayaknya sih udah nyaman pakai knalpot gua dia tuh, guys. Tuh, suaranya udah bacot soalnya. Yalah, mau oke masa suaranya nggak bacot. Gua fotografernya rame banget, banyak banget. Oke, gas. Oh belum jauh di atas jauh. Tuh dok Pak Dokter masih baru turun. Ntar jauh. Satu menit doang. Oke. Okay. Ada mobil soalnya gak enak. Nah. Ya. Oke. Okay. Ayo. Yuk. Yang lain pada kemana? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Santuy, hari ini nggak digeber guys. Karena bulan Ramadan ya, jadi nggak digeber.
Ini lurus apa muter balik? Gua tali helm lupa gua ikat lagi. Oke, kita kejar guys, mereka di depan. Entah, pelan-pelan dulu yang lainnya di belakang. Ada Om Pep naik ZX10 guys. Ini emang boleh masuk Sudirman? Wah, nggak boleh guys ternyata. Ah, Jojo bawa jalan sesat nih. Aduh, untung Bu Paluannya baik-baik. Dadah. Cakep Bu Paluannya. Oke, kita gaskan lagi guys. Ada CBR 2,5 saudara gua. Oh, merah. Minimal Ford dong, carbon Ford dong. Ini naik apa tuh bawah? Oke guys, kita gas ke kalian pulang ya guys, karena bulan Ramadan guys gak kuat, nanti takutnya langsung pindah ke warteg. Enak banget koneringnya guys. Ini udah gua kendorin gas. Tadi buat menghibur ini follower gua biar katanya nggak ngantuk. Oke guys, kita tungguin ya ini rombongan di belakang. Ini kita udah sampai Semanggi ya. Jadi seperti biasa ini jam 8 udah reading di jalan ya. Karena biasanya jam 8 ini kita masih duduk-duduk di sensi guys. Dan mungkin baru nyampe di sensi gua guys. Tapi ini kita udah rolling ya, udah jalan gitu. Karena memang untuk siang banget pasti nggak kuat guys ya. Bukan masalah laparnya sih guys ya, tapi hausnya yang nggak kuat ya. Makanya rider-rider MotoGP aja itu waktu balap itu seandainya berat badan 80 kilo, setelah balapan pasti akan berkurang itu 2 kilo 3 kilo dia. Karena cairan dalam tubuh itu ya menghilang. Ayo depan Jo. Oh. Wah, Bro Jojo. Ada Om Pep naik ZX10. Berat, tak ngeri sekali. Ya, ada Bro Anggi juga, Andi Hadid pastinya. Ciri khas ya, merah putih. Indonesia banget gitu loh. Terus ada abang gua juga nih, ya cendol hijaunya. Jadi bagi kalian yang nanya kenapa moge-moge itu keluarnya cuma pagi doang, kok enggak larut malam gitu ya, jarang yang keluar siang, sore, jarang banget kecuali mungkin ada acara tertentu ya. Karena memang biar enggak macet guys ya, soalnya tahu sendiri kan, ya moge itu ya takut sama macet, bisa salah, bisa overheat.
walaupun mau motornya tahun lama, tahun baru, ya kalau memang posisi macet banget pasti akan overheat ya guys. Apalagi yang kapasitas CC-nya gede ya, 1000 gitu ataupun di atas 1000, itu auto pasti lebih panas. Makanya kadang-kadang agak sedikit geber ataupun ya agak sedikit narik gas, jadi biar gak overheat guys. Gue juga udah lama juga nih guys gak reading bareng temen gue ini guys, karena sibuk nyari konten ya. Wuh, jalan yang bergelombang guys. Hati-hati jalan yang bergelombang, hati-hati jalannya. Aduh, jalan yang bergelombang. Waduh, waduh. Jalanan ibu kota begini guys ya. Bayar pajak mahal tapi begini loh. Aduh, gimana ini tuh? Gimana ini tuh? Masa 800 cc kalah sama 600 cc, cu. Kagak tahu tuh siapa yang foto, Pak. Wah, berat tata-tata. Ngeri X10-nya, guys. Keluarin api. Wah, kalau malam wah auto ganteng pul itu mah. Kagak lah, mana ada, mah. Stupis. Stupi. Us, kagak bisa ternyata. Hah, emang udah hijau? Oh, belum. Hijau. Pada ngantuk, guys. Wih, dia udah jago. Aduh. Gua shot tuh, kena shot itu sama gua, entah gua zoom kanan. Mantap. Iya, gua udah enggak, gua sekarang ngejar passion aja gua. Padahal torsinya lebih enak kan, 3 silinder gitu. Lawan tuh 800 sama 675 itu. Ini kita Monasco ya. Wah, kanan. Aduh. Ya malu-malu. Jangan malu-malu dong. Dikira berat. Berat ya? Iya, kan berat, ini otomatis apa ya? Enggak naik gitu ya? Kayak nah, iya. Ada mobil tuh, ada mobil, enggak pas. Nanti aja di sana aja. Ya, Monas kita. Mau habis Monas sudah pulang habis tuh. Monasco guys, gua udah lama gak ke Monasco guys. Akhirnya gua ke Monasco lagi. Ya, kita miling-miling di Monasco guys ya. Tetap ya, yang penting happy tapi tetap hati-hati guys. Kagak, buka dong. Ayo, MR. Miring banget gua guys. Wah, enak banget.
Ada oli, hati-hati, hati-hati. Ada solar, hati-hati tuh. Ngeri, ngeri tuh. Hati-hati, tapi gua miring banget tadi sih. Aduh. Mana depan kagak, belakang doang. Gua pakai ukuran 200 belakang. Iya, enak buat bulat, jadi kan donat enak buat cornering. Ah, sini. Oke, kita tunggu dulu. Gua belum ngejar. Udah jago dia guys, udah jago, udah berani. Ayo santai santai dulu. Kiri kiri kiri. Mana? Mana ada? Sini pol PP itu mah bukan polisi. Depan lagi, sini nggak bisa sini. Iya, sini nggak bisa. Ah, terlalu ini ya torsinya gitu, grup gitu karena gigi satu ya. Tapi kan gigi satunya nafasnya panjang dia kan. Ntar ada ini ada motor nih, nggak bisa nih. Ada motor nggak bisa. Dari nol lagi. Arah Matraman aja apa arah mana Jo? Pulang. Hah? Iya Pancoran, makanya lu depan. Jadi ini brother Andi Hadid ini udah lama guys yang gak wheelie semenjak pakai Eropa dia. Jadi setahun lebih ya, memang harus beradaptasi lagi ya. Iya, sama kayak rider-rider MotoGP aja guys, pindah pabrikan aja harus beradaptasi lagi ya, walaupun mereka memang sudah di MotoGP juga guys, tapi tetap akan beda-beda guys ya. Setiap motor itu apa nih handlingnya beda-beda gitu, torsinya beda-beda gitu. Oke guys, jadi ini kita udah saatnya pulang ke rumah masing-masing ya. Thank you banget buat kalian ya yang sudah support gua, channel gua ya. Semoga channel gua cepat 100k ya guys ya. Mudah-mudahan doain ya berkat kalian semua. Pokoknya sekali lagi bye-bye semua bagi kalian yang sudah support, yang sudah subscribe, like dan komen. Bye-bye semuanya guys.